Endang, 38, alamat Kampung Cinumpang Ciputat Desa Puncak Mangis Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. Seorang wartawan juga pengusaha bakso tusuk yang dinamai Bakso Cinta itu melekat dengan rasa yang gurih dan nikmat. Saat ditemui Endang mengatakan, sejak beberapa bulan yang lalu saya merintis usaha kecil-kecilan yaitu bakso tusuk dari daging sapi. Bakso Cinta dinamainya biar konsumen cepat mengenal bakso buatan saya ini. Sebetulnya usaha bakso ini turun-temurun dari orang tua saya dan dilanjut sama kakak saya yang sejak 25 tahun kebelakang usaha bakso yang sampai saat ini masih berjalan di Cisaat Sukabumi dinamai Bakso Cinta. Awalnya saya ragu untuk buka usaha bakso daging sapi ini. Tetapi alhamdulillah baru kurang lebih 6 bulan berjalan cukup lumayan lancar, kata Endang. Lanjut Endang menuturkan, saat ini alhamdulillah ada pedagang keliling 5 orang pakai sepeda motor, dan yang pesan melalui online dari Nyalindung, Purabaya, Sagaranten, Curug Kembar, Pabuaran, tiap hari diantar sampai tujuan untuk mereka jual kembali. Saya yakinkan juga bahwa bakso cinta ini tidak pakai pengawet atau pemutih aman untuk dikonsumsi, tuturnya. Ya dengan modal kecil, kami juga berharap perhatian dari pemerintah bagi pengusaha kecil seperti saya ini. Sedangkan untuk harga dari kami variatif, dari Rp700 sampai Rp4.000 per biji itu kami antar sampai tujuan, pungkasnya. Sukabumi Oto melaporkan.